Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sopian Channel. Pagi ini saya sedang berada di petak antara stasiun Nagrek dan stasiun Cicalengka. Di spot yang tidak asing lagi teman-teman, jangan bosan ya. Ini di spot Pasir Angin ya. Melanjutkan hunting kemarin, mengejar Pintek generasi keempat yang membawa kereta api parsel selatan. Nah, dari stasiun Nagrek saya pindah ke sini teman-teman untuk mengabadikan juga keberangkatan Pintek generasi keempat membawa kereta api parsel selatan melintas di sini, diberangkatkan dari stasiun Nagrek ya. Nah, ini spotnya ya, lumayan bagus ya. Sudah tidak asing lagi, sering saya di sini. Tapi sebelumnya, sebelum kereta api parsel selatan melintas, nanti akan ada kereta api Argo Wilis terlebih dahulu yang melintas di sini. Dan di belakangnya ada kereta api Batu Raden Express. Dan setelah itu baru diberangkatkan nanti kereta api parsel selatan ya, dari stasiun Nagrek. Akan melintas di sini, ditarik oleh lokomotif CC201 Pintek generasi keempat ya. Si Raja Momen hari ini sangat momen sekali. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai selesai hunting di spot Pasir Angin, petak antara stasiun Nagrek dan stasiun Cicalengka. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis dengan membawa kereta mewah panoramik persiapan melintas langsung di stasiun Nagrek menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kita tunggu kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis dengan membawa kereta mewah panoramik baru saja melintas teman-teman ya, menyapa dengan ramah dengan dimnya, keren sekali. Terima kasih, selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Selanjutnya, sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api lokal Garut Cibatuan. Sudah datang nih. Kereta api lokal Garut Cibatuan yang diberangkatkan dari stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir stasiun Garut
baru saja melintas ya. Persiapan masuk dan berhenti di stasiun Nagreg sebelum diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Garut. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Selanjutnya, sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Baturaden Express yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kereta api Baturaden Express persiapan melintas langsung di stasiun Nagreg menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Oke teman-teman, sebagai video terakhir untuk hunting kali ini, sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Parsel Selatan si Raja Momen ya. Hari ini spesial ditarik lokomotif Pintek generasi keempat teman-teman ya. Sebentar lagi akan segera melintas di sini, diberangkatkan awal dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kita tunggu kereta api Parsel Selatan. Ganteng banget teman-teman si Raja Momen, kereta api Parsel Selatan ditarik oleh lokomotif dinas CC201 Pintek generasi keempat ya. Diberangkatkan dari stasiun awal stasiun Surabaya menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa diambil untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe yang belum.
agar seri dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.